Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita game Jeff the Killer. Game ini dikembangkan dan diterbitkan oleh developer yang bernama Seu Corporation dan pertama kali rilis pada tanggal 8 Maret tahun 2020. Game ini bukan game PC ya guys, melainkan game ini adalah game mobile atau HP. Jadi kalian bisa mendownloadnya di Play Store. Dan game ini adalah requestan dari kalian yang katanya menyuruh gue untuk membuatkan alur ceritanya. Oke, sebelum kita lanjut untuk membahas tentang alur ceritanya, ada baiknya jika kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu supaya channel ini dapat berkembang. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung aja ke videonya guys. Bagi yang tidak tahu siapa itu Jeff the Killer, gue akan jelasin secara singkat aja ya bro. Jeff the Killer adalah cerita creepypasta tentang seorang pembunuh mengerikan yang masih berkeliaran. Kata yang sering diucapkan oleh Jeff the Killer adalah go to sleep, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu pergi tidur. Kata ini sering digunakan Jeff the Killer untuk membunuh mangsanya. Makanya kata go to sleep ini menjadi sangat terkenal hingga sekarang ini. Nah, sejak adanya cerita mengenai pembunuh Jeff the Killer, banyak developer yang berlomba-lomba untuk membuat game horror yang berjudul Jeff the Killer, seperti game yang akan saya bahas kali ini. Oke, itulah tadi sedikit cerita singkat tentang pembunuh Jeff the Killer. Dan langsung aja kita ke alur cerita gamenya guys. Di sini karakter utama kita gue namain sebagai James. Di sini ceritanya James diculik oleh Jeff the Killer. Nggak tahu apa maksud Jeff the Killer menculik James. Kalau menurut gue, maksud James diculik oleh Jeff the Killer yaitu untuk melakukan ritual, karena terdapat di rumahnya ada sebuah lambang setan yang sering dipakai untuk ritual gelap. Terlihat di awal game ini dimulai, James terbangun di sebuah kamar. Di situ James dibuat tidur oleh Jeff the Killer. Kalau kalian masih ingat kata yang sering digunakan oleh Jeff the Killer yaitu go to sleep. Itulah mengapa game ini dimulai dengan adegan James terbaring di kasur. Karena Jeff the Killer menggunakan kata go to sleep untuk mempermudah rencananya untuk membunuh mangsa berikutnya. Akan tetapi untungnya James terbangun dan segera mencari cara untuk keluar dari rumah Jeff the Killer. Akan tetapi pintu keluar sudah diamankan oleh Jeff the Killer sehingga membuat James kesulitan untuk keluar. Semua alat yang diperlukan oleh James ada di rumah Jeff the Killer. Dan singkat cerita, James berhasil menemukan alat-alat yang diperlukan untuk membuka pintu keluar. Dan pada akhirnya James berhasil keluar dari rumahnya Jeff the Killer. Dan gamenya pun selesai. Oke, itulah tadi alur cerita dari game Jeff the Killer. Jika ada yang salah dari alur cerita tadi, silahkan untuk dikoreksi saja guys. Dan jika kalian memiliki pendapat lain dari alur cerita tadi, silahkan untuk tuliskan di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi bersama-sama. Oke, makasih udah nonton sampai habis. See you next video guys.